Allah Ta'ala nak menunjukkan kekuasaan dia. Cerita pun dah hujung-hujung dah. Hero pun dah selamat. Semua dah cantik, elok semua dah. Ini dia gulung cantik. Yaumatu baddalul ardu ghairal ardu wassamawat. Wabarazu lillahil wahidil qahar. Ingatlah di hari di mana bumi ini digantikan dengan yang lain. Demikian juga langit di hari yang akhirat, di mana manusia semuanya akan keluar berhimpun menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi yang Maha Esa, lagi Maha Kuasa, Al-Wahidul Qahar. Kenapa ditonjolkan Al-Wahid di sini? Kerana tiada lagi perkongsian. Kalau kita nampak di dunia ni banyak sangat raja. Raja di Amerika, raja di apa, England, raja di mana-mana pun ada raja. Tapi nak tunjukkan bahawa raja sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia satu-satunya Esa, Al-Wahid, Al-Qahar. Tiada seorang pun boleh mengalahkannya. Pada hari akhirat nanti, Allah terjadi di mana? Akan terjadi di mana? Semua lapisan bumi ini telah diganti baharu, sehingga bumi kita tinggal sekarang ini bukan lagi bumi dan langit ini dengan kuasa dan iradah Allah. Tapi dalam tafsir bahawasanya bumi ini tetap bumi ini, cuma muka bumi saja diubah. Yang bukit, bukau semua ditutup. Bukit telah berterbangan. Kita tengok dalam apa surah yang apa juzuk 30 ni, bagaimana yang di bawah melompat naik, yang di atas terjun turun. Aliyah safilah, terbalik. Yang duduk dalam bumi ni semua memuntah keluar macam gunung berapi keluar. Yang duduk di atas pula terjun jatuh bintang-bintang dan sebagainya. Dan bintang ni pula dia macam makhluk, dia memang makhluk. Dia sampai umur dia mati. Macam lembu kambing kita sampai umur dia mati. Kita pun sampai umur kita mati. Bintang pun sama, sampai masa dia mati. Orang barat dia kaji ke mana pergi bintang, maka dia buatlah black hole, lubang besar. Jadi bintang tu jatuh masuk dalam lubang besar. Itu kubur dia rupanya. Kubur kepada bintang-bintang tu, lubang yang besar itu. Masuk dalam tu. Satu habis masa malap, engkadar malap dan jatuh. Indasar dia malap, dia jatuh. Dia malap, dia jatuh. Sampailah satu masa semua itu jatuh. Kalau semua itu jatuh dengan berjuta-juta bintang yang ada di langit, takkan satu tak kena bumi. Itu maknanya. Kita tengok satu yang jatuh, satu pun yang dikata besar berapa itu, dua kilometer ke besar dia, atau dua meter, saya tak ingat dia punya faktor itu. Dia jatuh kalau kena bumi, satu benua boleh tenggelam kalau kena bumi. Itu baru kecil, taik bintang tu. Kalaulah bintang yang besar jatuh kena pada bumi, hancur lebur bumi. Itu dikatakan berlakunya hari kiamat. Sekaligus ini membawa erti bahawa mereka yang kufur, zalim, yang menukarkan nikmat Allah dengan kekufuran di dunia dahulu, yang menjadikan tipu helah mereka itu tidak ke mana di hadapan Allah, sebenarnya mereka tertipu dengan tipu helah mereka sendiri. Ini yang dikatakan makaru wa makarullah wa qad makaru makruhum, ayat sebelum dia, wa indallahi makruhum law kana makru wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Perkataan wa barazulillahil wahdil qahar, dan semua akan keluar berhimpun berhadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, ditafsirkan sebagai mereka semuanya akan dalam keadaan telanjang bulat dan tidak tersembunyi apapun dari kesan kezaliman mereka dahulu dari Allah. Mereka semuanya di hadapan Allah yang Maha Esa, ganas perkasa. Ganas ni kadang-kadang kita takut salah pula, Tuhan ni ganas. Macam Samsung dululah, Tuhan Samsung. Apa saja sifat yang disandarkan kepada Allah, baik Samsung, baik ganas, baik bengis, semua yang ada pada Allah, dia menjadi sempurna. Itu kita kena faham itu. Bagi kita memanglah Samsung itu macam satu sifat negatif. Tapi bila letak pada Allah, dia terus menjadi sempurna sifat itu. Samsung secara Allah, bukan Samsung cara kita. Sama juga kalau kita kata Allah itu ganas. Ganas secara Allah, bukan ganas macam kita. Tendang orang, terajang orang itu bukan. Perkasa cara Allah, itu maksudnya. Bila ada disandar satu-satu sifat kepada Allah, maka otomatik sifat tersebut menjadi sempurna. Yang meretasi semua fitnah dan tipu helah mereka. Dia ceritakan di sini semua manusia adalah telanjang. Saya baca dalam sebuah hadis, dia kata orang yang pertama diberikan pakaian ialah Nabi Ibrahim. Ada ulama dia bagi cerita lah, bagi sebab kenapa Nabi Ibrahim. Rupanya semasa Nabi Ibrahim dicampak dalam api itu, Nabi Ibrahim ditelanjangkan dan dicampak ke dalam api. Maka Allah Subhanahu Taala sebagai ganjarannya, dialah orang pertama yang diberikan pakaian, duduk di sebelah kursi arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal ada yang mengatakan Nabi Ibrahim adalah
Nabi ketiga selepas Nabi Adam, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi yang kita kita panggil Abul Anbiya, di sanalah berkembang biaknya semua nabi-nabi daripada Bani Israel dan juga kepada Nabi Ismail dan sebagainya. Mereka semuanya di hadapan Allah dengan keadaan bertelanjang bogel. Ini yang Sayyidatina Aisyah tanya, ya Rasulullah, tak malu ke? Wahai Aisyah, urusan daripada mahsyar itu lebih teruk daripada nak memandang aurat orang. Jadi ingatkan macam di dunia ni, orang bogel apa ngeri nak tengok. Tapi di akhirat bukan isu itu. Isunya perkara lebih teruk yang kita cerita dalam ayat yang sebelum dia. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Bagaimana mereka mulut tenganga, kepala terangkat, mulut tenganga, mata terbelalak dalam keadaan tak tahu nak pergi ke mana. Mana Allah tuju mereka pun tak tahu. Di kala itulah manusia pada masa itu baru teringat amalan-amalan mereka. Maka semuanya di hadapan Allah dalam keadaan bertelanjang bogel, menggambarkan penyaksian pada hari Allah itu dengan azab yang sangat mengerikan dan perik sekali. Cubalah kita duduk ya, di akhir-akhir surah Ibrahim ni duduk, kita cuba amati balik. Kita dah belajar daripada awal surah Ibrahim, tengok bagaimana situasi yang Allah Subhanahu Wa Taala nak lakukan pada hari mahsyar itu. Tambahan kengerian yang ada digabungkan dengan gambaran ayat berikut. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina bil asfar fil asfad sarabiluhum min qatiranin wa takhsha wujuhahum an-nar. Maksudnya akan terlihat oleh mata kita orang-orang zalim berdosa itu akan diberkas dan dibelenggu. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad, diikat pada tiang-tiang tak boleh buat apa. Bahkan neraka ni rupanya dia ada suara. Ada suara. Ialah dia makhluk, dia ada suara. Siapa yang ahlinya dia kenal. Bila mana yang lalu tu dia tahu ini ahli dia ni, dia panggil. Dia panggil. Rupanya dia boleh bersuara, dia panggil. Boleh panggil dia. Kawan tu pandang tengok, "Eh, kau neraka, aku tak nak." Bila dia tak nak saja dia tangkap, dia campak masuk. Dan kita dah cerita hari tu bagaimana api dalam neraka. Apinya kita kata tidak ada lampu nyalaan, tetapi dia membakar. Di dunia ini lampu api menyala dan membakar. Nabi Ibrahim melalui api yang menyala saja tidak membakar. Tapi di akhirat apinya tidak menyala, tidak ada terang tetapi membakar. Oleh sebab itulah kita diceritakan dalam surah Al-Waqi'ah bagaimana api neraka itu hitam legam, gelap gelita. Sebelum masuk neraka tu mereka dah ada di bawah naungan. Naungan mereka menanti untuk dicampak dalam api neraka. Asap api neraka tu dah sampai kepada mereka. Asapnya hitam legam. Min yahmum tu hitam legam. Tak boleh nak buat apa. Dan di kala itulah dia tarik seorang campak, tarik seorang campak, tarik seorang campak. Masuk dalam api neraka. Api neraka tu pula hitam legam. Tak nampak apa-apa. Oh, dan di kala itulah kita tak boleh nak buat apa lagi. Itu yang kita di dunia kita buat muhasabah diri dan sebagainya. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina bil asfil asfar sarabiluhum min qatiranin wa takhsha wujuhahum an-nar. Pakaian yang mereka diperbuat daripada minyak tar dan muka serta seluruh badan mereka dilutupi oleh api. Saya nak gambarkan bagaimana pakaian mereka ni, kita kata macam baju plastik. Mereka pakai baju plastik kena api. Maka api itu melekat dekat badan dia habis. Dan bila dicabut, terkoyak dengan kulit-kulit sekali. Itu gambaran bagaimana pakaian mereka dipakai bila kena api, habis melekat. Macam budak-budak pakai baju getah, lepas tu kena api. Habis badan, tak boleh buat apa. Dan dikala itulah Allah Ta'ala sebut, dicabutnya kulit mereka itu diganti dengan kulit baru. Dipakai pula dengan pakaian itu pula. Kena api, macam itulah. Kullama nadijat juluduhum, baddalnahum juludan ghairah liyadzukul azab. Diganti dengan kulit yang baru, ganti kulit yang baru. Di akhirat nanti, di hari akhirat akan kelihatan orang-orang zalim ini diberkas, dipasung bersama mereka sealiran yang bersama-sama mendukung akidah jahat dan rosak di dunia ini. Pembawa akidah zalim, akidah yang rosak dan merosakkan ini mungkin dibelenggu bersama dengan syaitan-syaitan yang pernah menggoda mereka. Ini yang ayat kita kata itu, mereka bergaduh. Di kala itulah mereka berdebat, berdialog, berhujah, hatta nak pijak syaitan itu. Mana mereka ini tahta aqdamina, kami nak pijak dia, bahwasanya kerana angkara kamu kami telah terjebak masuk dalam neraka. Itu sampai macam tu sekali mereka berhujah dengan syaitan tadi dalam membuat tipu helah. Macam-macam syaitan ni dia tipu helah je. Itu kita kata la tattabi'u khutuwatis syayatin,
syaitan, la tatbu khutuwat syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah. Kerana syaitan dia ni dia jejak, jejak langkah, dia ikut satu-satu. Follow dia betul-betul. Walaupun dia tak ada tapi nampak tapak dia tu, kita follow tapak dia satu, 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 satu. Akhirnya masuk dalam gaul. Ha, lepas tu dia bertepuk tangan, kita dipersalahkan. Yang zalim itu semua dibelenggu secara berasingan dengan diberkas dengan tangan mereka secara selari dan kemudian disentuh ke leher mereka. Ini digari macam orang yang bersalah, tuan-tuan. Kaki, tangan mereka diikat dengan rantai, diheretnya macam tu. Semuanya ini memberi gambaran satu penyaksian yang sangat menyakitkan. Ini Allah Ta'ala nak mengerikan kita. Sengaja dia Allah Ta'ala bawa satu cerita seolah-olah benda ni boleh nampak depan mata kita. Bagaimana situasi sebetulnya berlaku azab tersebut. Dan kita tak mampu untuk hadapinya pun. Tak mampu. Satu jarum pun tak sakit ni. Ini apa nak dihadapi dengan rantai-rantai. Lepas tu deh seret macam tu pula. Dibaling masuk dalam api neraka. Bagaimana pula halnya dengan pakaian yang dipakai oleh mereka yang zalim itu. Pakaian mereka tadi. Dikatakan kebanyakan yang zalim berkeadaan telanjang. Tetapi khusus bagi mereka menukarkan nikmat Allah kepada kekufuran, mereka diberi pakaian diperbuat daripada minyak tar. Minyak kalau kita macam minyak yang menyambar, minyak api, minyak syek, minyak apa, minyak petrol lah kita kata. Orang nak membakar minyak petrol kena campak macam tu. Jangan pergi cucu api macam tu, habis kena kau campak. Dia membakar, kena saja api dia terus membakar. Macam tu pakaian dia. Apabila pakaian ini disambar api neraka, maka pakaian yang melekat pada kulit kita itu akan membakar kulit-kulit yang dibalut dengan pakaian itu. Ia akan membakar seluruh kulit dengan azab yang sangat pedih. Kepanasan dari bakaran ini membakar ke dalam rongga mereka. Habis masuk dalam badan. Tak boleh. Tak boleh nak digambarkan bagaimana situasi ini untuk dapat kita hadapi. Di dunia ni kita rasa macam seronok-seronok. Ada orang dia kata, apa api neraka tu anak takut sangat. Kau tak lalui lagi. Tapi kita dengan baca ayat ni, kita dah boleh advance pemikiran kita. Di satu hari nanti akan berlaku situasi macam ni, dan diceritakan dengan detail satu-satu peristiwa itu. Jelas sekali dari ayat ini, bakaran baju yang membakar kulit dan rongga dalam jasad mereka itu seterus akan membakar muka mereka sekali. Muka itulah yang didorong mendorongkan orang lain kepada jalan yang sesat dan menyesatkan. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sengaja nak jatuhkan ego orang yang sombong di dunia dahulu. Dan mereka ini sampai macam Abu Jahal, dia cabar Nabi. In kana qaulukal haqq amtir alaina turunkan kepada kami batu hijaratan minas sama. Abu Jahal dia cabar Rasulullah, kalau betul lah wahai Muhammad, apa yang kamu bawa ini, cuba turunkan sekarang juga. Wastaftahu sekarang juga, dia cabar sebagaimana yang dicabar oleh kepada kaum-kaum Nabi lain. Kalau betul lah kamu bawa, cuba turunkan. Sebagai mereka cabar Nabi betul-betul. Sekarang pun ada manusia, sekarang pun ada cabar Islam. Kalau betul lah kamu bawa ni apa, tak ada pun. Aku tak pakai tudung pun tak mati pun. Sampai macam tu sekali. Pakaian baju yang berbagai akhir. Muka itu mendorong orang lain kepada jalan yang sesat dan menyesatkan. Dan mereka bukan saja sesat dan menyesatkan orang lain. Itu cukup bahaya. Bawa semua orang sesat. Kerana engkau seorang, berapa ramai orang lain lagi menjadi sesat. Mengapakah Allah menjelaskan cerita semua ini? Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Allah Subhanahu wa taala maksudnya sebagai balasan dari Allah ke atas tiap-tiap usaha amalan seorang itu, dan Allah itu amat cepat hitungan hisabnya. Sebagai liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Ada perkataan kasabat, kita baca dalam lepas apa sembahyang kita baca maktasabat kasabat iktasabat. Untuk dapat pahala dia cukup senang. Itu dia kata kasabat. Kamu buat saja dapat pahala. Tapi untuk dapat jahat, nak buat satu perkara yang dapat dosa, cukup payah. Iktasabat. Kamu mesti bersungguh baru dapat dosa. Kita tak ada nak dapat buat satu perkara. Sampai buat satu perkara yang berdosa pun, Allah Ta'ala tak tulis lagi, tak catat lagi. Sampai ke petang. Kamu bertobatlah. Tapi syaitan kata Allah, tak apa. Umur kamu panjang lagi, tak ada masalah. Sampai asar malaikat dah nak tutup fail lah. Kenapa tak bertobat lagi? Dia datang, bertobat dah? Belum lagi. Sampai masuk maghrib, okey lah, tak apa, tutup buku dia. Nak naik ke atas. Hari tu kamu tidak bertobat. Malam pula buat maksiat lagi. Sampai subuh tak bertobat lagi. Masuk pula. Sampai macam tu Allah Ta'ala tanda betul-betul apa orang yang buat salah. Biarkan dulu supaya mereka ini bertobat. Seksaan dan azab yang ditonjolkan di atas itu
itu diadakan dan pasti diadakan sebagai balasan seimbang terhadap diri yang zalim, yang menyeleweng dari hak, yang menjana semua jenis kekufuran dan maksiat di dunia dahulu sebagai pembalasan yang sepatutnya atas amalan yang mereka lakukan. Itu pasal nak sangat kita buatkan sedikit amalan soleh. Amalan soleh sebagaimana yang kita sedia maklum, amalan itulah yang akan menjadikan al-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, dalam surah Kahfi, dalam surah Maryam, al-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Maksudnya satu perkara yang cukup cantik, al-baqiyatu salih, bekalan amalan baik itulah yang akan kita bawa ke akhirat. Dia akan kekal, yang lain semua tak kekal. Sesungguhnya dalam melaksanakan hisab ini tidak timbul kelewatan dalam melaksanakannya, kerana kepantasan Allah menghisab suatu adalah terlalu cepat dan tepat. Segala-galanya akan terlaksana dengan mudah sepanjang menjalankan hisab. Dia tak perlu kepada auditor. Dia Allah Ta'ala, dia punya catat, dia cukup ya jumlah. Tak ada kita ni kenapa ni lari sikit ni, betulkan balik akaun kamu salah dan sebagainya. Allah Ta'ala tidak macam tu. Tepat satu-satu, dengan titik, dengan detik dan hujah, sampai bila dipamerkan di hadapan Allah tiada wa khashatil aswatul rahman, tunduk, tidak ada mau berlawan lagi, tak ada. Eh Tuhan, tu tak betul tu, ketika tu aku bukan, aku nak Allah, tak ada. Pada masa itu tidak berhujah lagi dengan Allah, kerana semua bukti-bukti ada depan mata. Tangan bercakap, kaki bercakap, mulut tutup, yang lain semua menjadi bukti bahawasanya kamu melakukan perbuatan tersebut. Itu yang kita, Allahu Akbar, tuan-tuan duduk malam-malam fikir balik macam mana. Semua orang ada buat salah, tak ada seorang pun tak buat salah. Jangan mendabik dada, aku tak pernah buat salah, bohong. Allah Ta'ala bagi dua kepada orang baik, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqa. Jangan kamu rasa kamu ni orang terbaik, mentang-mentanglah kamu ni selalu pergi masjid, selalu baca Quran, selalu apa semua, jadi kamu rasa diri kamu, aku ni orang terbaik. Jangan. Allah Ta'ala bagi macam tu, jangan kamu sucikan diri kamu. Yang kedua pula, bagi orang yang berdosa, Allah Ta'ala kata qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Orang yang berdosa, istighfar. Orang yang buat baik, jangan berbangga sangat dengan kebaikan kamu. Kalau dua itu kita amalkan, kita jadi orang terbaik. Takut kita eh. Saya tanya kawan-kawan dia doa, ya Allah berilah aku syurga Firdaus. Saya tanya dia saja bergurau, agak-agak kita boleh dapat ke syurga Firdaus? Eh boleh, confident ya, boleh, confident. Kita berisau. Dia mula-mula ada tiga. Satu dalam surah Waqi'ah, as-sabiqun as-sabiqun, orang yang terdahulu. Satu lagi orang kanan. Yang kedua, yang ketiga orang kiri. Orang kiri masuk neraka, orang kanan masuk syurga. Yang di antara tu yang terbaik ialah as-sabiquna as-sabiqun. Allah Ta'ala sengaja tutup, tak bagikan, jelaskan siapakah kumpulan kanan dan siapa kumpulan kiri. Allah Ta'ala ingin macam tu saja. Siapa individu tersebut tak diberitahu. Ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a. Itu Allah Ta'ala bagi kepada ashabul yamin. Siapa mereka tak dijelaskan. Tapi manakala dalam ashabul as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, Allah Ta'ala bagi nama mereka yang terdiri daripada minan nabiyyin wasyuhada wassolihin, diberi nama. Ini sebagai contoh kepada kita. Nak tengok orang yang terdahulu macam mana? Terdahulu di sini maksudnya apa saja benda baik, dia yang orang yang pertama. The first man, dialah dia. Orang yang pertama dia. Itu maknanya as-sabiqun. Buat apa saja. Kalau korban, orang lain tak bagi nama, dia yang pertama. Kalau dalam bantu orang, orang lain tak buat lagi, dia yang pertama. Ini ada ke depan. Orang yang ke depan ini ganjarannya duduk pada ranking yang pertama, iaitu syurga Firdaus. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawduna muttaki'ina 'alayha mutaqabilin. Hotel je berbeza. Orang yang sabiqun dengan hotel orang ashabul yamin berbeza. As-sabiqun diberikan bidadarinya. Tapi saya baca-baca situ, saya tengok dalam tafsir, orang ashabul yamin ni tak ada bidadari. Tak sebut dalam itulah. Secara zahir dalam ayat surah Waqi'ah tu tak disebut bidadari. Bidadari diberikan kepada as-sabiqun as-sabiqun. Tapi ada ulama dia tafsir berbezalah, sengaja hiddenkan di situ. Tapi disebut so inna insya'nahunna insya'a.
kami akan jadikan mereka ini semua muda balik. Itu siapa semua mereka tu? Isteri mereka. Kamu dapat isteri kamu saja. Bidadari nak orang yang as-sabiqun. Tapi ada ulama kata itu pendapat ulama. Ada lagi ulama tafsir kata tak dapat jugalah bidadari. Tapi bidadari ini sebenarnya adalah hasil daripada amalan soleh kita. Kalau amalan soleh itu cantik, dapatlah bidadari yang cukup cantik. Kalau tidak, tapi bidadari apa semua ni hanya gula-gula saja, tak ada apa tuan-tuan saja. Allah Ta'ala saja nak tarik di hotel tu apa ada ya? Ada tempat ni, ada tempat ni. Jadi kita seronoklah. Bagi orang yang suka mancing ada kolam, bagi yang suka berenang ada kolam renang, bagi suka apa nama main golf ada padang golf. Itu hotel dia. Dan masing-masing lah kita pilih hotel mana yang sesuai dengan kita. Tapi sebenarnya nikmat yang terbesar ialah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lillazina ahsan, lillazina taqo, apa lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadah itu ialah melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua balasan ini adalah setimpal dan Allah tidak menzalimi makhluknya, tidak sesuai. Dan kita yakin memang itu cara kita kerja, ini gaji kita, tak ada satu pun yang betul. Allah Ta'ala nampak macam mana cara kita buat. Oleh sebab itulah penting sangat amalan soleh yang kita kata perlu ada dua perkara. Pertama, ikhlas betul-betul kerana Allah. Yang kedua, mesti menepati syariat. Dua ni, kalau kita dapat pegang dua perkara ni, kita selamat. Buatlah satu perkara itu ikut Al-Quran, hadis, kata-kata ulama. Dan yang pertama sekali tadi, mesti ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di akhir ayat ini Allah memberi amaran yang keras kepada mereka yang mahu meneruskan tipu helah mereka, menukarkan nikmat-nikmat Allah dengan kekufuran, dan pesanan supaya mereka berbalik kepada Allah yang Maha Esa. Dia tak payah nak tukar nikmat Allah. Apa alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Kamu perhati tak orang yang cuba menukarkan nikmat-nikmat Allah? Allah Ta'ala bagi kepada kita macam-macam, daripada bangkit tidur sampailah kita tidur kembali. Boleh bernafas, boleh memandang, boleh melihat, boleh mendengar, boleh berjalan, boleh makan, boleh minum, boleh buat apa saja. Tiba-tiba Allah Ta'ala minta 5 minit untuk kita solat. Itu pun berkira. Ni Allah Ta'ala kata, kamu nak ke tukar benda nikmat yang aku berikan kepada kamu kepada kekufuran? Kamu tak mau kufur, kamu tak mau bersyukur kepada nikmat yang aku berikan? Dan pesanan supaya mereka berbaliklah, kembalilah kepada Allah. Ila ala illallah turja'ul umur. Kembali kepada Allah. Allah Ta'ala pujuk, mari baik, jangan degil, mari kepada Allah. Kalau sekarang di dunia kamu tak menyerah, satu hari di akhirat kamu terpaksa menyerah diri pada Allah juga. Dan semuanya ini menjadi bahan renungan kepada orang-orang yang berakal. Firman Allah, hadza balaghun linnasi walinzaru bih waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyadhakkara ulul albab. Cukup cantik penutup ayat yang ke-52 penutup kepada surah Ibrahim ini. Al-Quran ini disampaikan kepada manusia supaya mereka diberikan peringatan dan diberi nasihat dengannya, agar mereka mengetahui dengan hujah-hujah yang ada di dalamnya bahawa sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Esa, dan supaya ia menjadi bahan berfikir, bahan ingatan dan untuk keinsafan. Al-Quran itu yang dikatakan sini disampaikan kepada mereka supaya mereka beri ingat dan nasihat. Inna fi zalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Dalam surah Qaf, fa dzakkir bil Quran man yakhafu wa'id. Bagi mereka yang takut pada azab Allah, bagilah ingatan dengan Al-Quran. Kerana kita bimbang di akhirat, dan Rasulullah sendiri pun menyebut di akhir-akhir ini Rasulullah mengadu, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dia kata wahai apa Rasulullah dah mengadu kepada Allah, ya Allah, nanti di akhir-akhir zaman orang akan jadikan Quran itu mahjura, terpinggir. Maka adalah ulama-ulama dia menyebut bahawa antara terpinggir mereka ini menyimpan di rumah tapi tidak membaca, tidak membuka dan tidak melihat. Wala yanzuru fi man ta'allama al-Quran. Dalam hadis yang penting, sebuah hadis, man ta'allama al-Quran, siapa yang belajar Al-Quran, wa 'allaqa mushafan, dan dia juga ada mushaf ada kat rumah dia, banyak mushaf kat rumah, lam yata'ahadhu, dan tidak mahu membukanya, walam yanzuru fihi, dan tidak mahu menghayati, membaca dan mengamalkannya, ja'a yaumal qiyamah muta'alliqan bih, maka datanglah Quran tadi pada hari kiamat, follow dia, terikat dekat leher dia, Quran tu duduk kat leher dia, yaqulu ya rabbi, maka Quran itu bercakap, wahai Tuhanku, abduka hadza. Quran tu macam mengadu dah, abduka hadza, hamba mu ini,
ittakhadhani mahjura, dia telah menjadikan aku terpinggir. Wah, Quran pada masa itu telah bersuara. Di dunia ni dia tak bersuara, kita yang bersuara. Baca Quran kita bersuara, kadawiyun bagaikan bunyi lebah kita membaca Quran. Allah Taala apa dalam sebuah hadis ya. Tapi di akhirat Quran telah mengadu pada Allah. Ya Allah, tengok. Hamba-Mu ini telah mengambil aku tetapi dia meminggirkan aku. Iqdi baini wa bainah, hukum antara aku dan dia. Ah tu. Allah tanya, "Ma baluka? Apa hal kamu ni Quran?" Quran duduk bergayuh dekat orang-orang tadi. Dia kata orang ni dia ada Quran kat rumah dia, dia tak buka, dia tak pelajari. Cuba hukum antara aku dan dia. Iqdi baini wa bainah. Oh, itu yang kita tak tahan tuan-tuan. Tapi kita tengok ada dalam doa orang yang khatam Quran, Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wala hujjatan alaina. Ya Allah, jadilah Quran itu hujjah, peguam bela kami, bukannya pendakwa ke atas kami. Kita nak macam takut nanti Quran yang kita baca, yang kita hafal, yang kita bawa ke mana-mana itu dia hujah balas. Dia ni baca Quran ni, dia tahu, tetapi dia tak ikut apa yang dia hafal, apa yang dia baca. Itu Quran di akhirat dia ungkit balik. Dan kita bimbang juga dalam surah-surah Isra, saya petik dah ayat lain, wala in syi'na lanazhaban nabil ladzi awhayna ilaik. Tengok ni di akhir-akhir zaman, la taqumus sa'a hatta yarji'ul Quran kama nusib, tidak akan berlaku hari kiamat kecuali Quran itu telah diangkat balik. Dulu pernah kita dengar Quran satu muka surat hilang, sekarang dah diam lama . Tapi sebenarnya dalam diam-diam itu Allah Ta'ala dah tarik seorang-seorang yang hafaz Al-Quran. Itu pasalnya di zaman para sahabat, ramai para hafaz Al-Quran terbunuh dalam medan peperangan. Maka para sahabat kata kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, kami bimbang kalau ramai hafaz ini meninggal dunia, nanti Quran tak sampai kepada generasi akan datang. Why not, kita kata, kenapa tidak kita kumpulkan Quran. Maka datanglah pembukaan Al-Quran pada zaman Sayyidina Uthman. Tapi ceritanya Quran ini akan kembali balik sebagaimana dia turun, dan begitu dia akan naik balik. Walaqad wala in syi'na lanazhabanna bil ladzi awhayna ilaik. Allah Taala akan tarik balik Quran tadi satu satu satu. Itu yang kita takut tuan-tuan. Kita dah cuba nak menghafal Al-Quran. Ini itulah saya pesan dekat budak-budak yang nak menghafal Quran. Kita sendiri pun ingat yang kita nak hafal ni adalah kalam Allah, bukan kalam manusia. Maka nak tak nak kita kena rapat dengan orang tu. Orang yang kita nak hafal tu mesti rapat, baru Allah Ta'ala bagi. Dan seandainya kita dah hafal dan kita jarakkan diri kita dengan Allah, Allah Ta'ala tarik balik. Hari tu aku dah bagi pada engkau, tapi nampak kau tak beramal, tarik balik lah. Dah lupa lah. Hari tu dah hafal elok, dah yasin, cantik lah. Sibuk ke sana kemari dan sebagainya, alah lupa balik lah. Ini yang di akhirat dia akan mengadu. Dia kata tengok orang tu fulan bin fulan ni, dulu dia dah hafal aku, dia jaga aku, lepas tu dia abaikan aku. Ini kata mahjura, meminggirkan aku. Jadi kita takut tergolong dalam, sampai ulama kata siapa yang tidak membaca 100 ayat satu hari, 100 ayat satu hari, maka dia tergolong dalam golongan orang yang lalai. Minal ghafili na'uzubillah. Surah Yasin ada 83 ayat, Tabarakallazi ada 30, 83 campur 30 dah 100 lebih, 113. Jadi cukuplah kalau seorang itu beramal dengan Yasin dan Tabarakallazi setiap hari sekurang-kurangnya, maka dia terselamat daripada kata-kata ulama, siapa yang baca kurang daripada 100 ayat, dia termasuk dalam golongan yang lalai, yang cuba nak minggirkan Al-Quran. Kalau baca surah Kahfi 110 ayat, dia terlepas . Jadi 110 ayat ni tak lama, dalam 20 minit macam tu je. Kita baca seluruh 20 minit. Kalau rasa macam itu, kita follow dengan tangan ya. Rasa macam tu, cukup 3-4 muka surat, dah selesai. Bukan 3-4 muka surat tu, dekat 6-7 muka surat juga. Surah Kahfi panjang juga tu. Surah Kahfi. Tapi kalau tuan-tuan boleh, kita dah lalui dah surah Kahfi. Itu macam dah janji nak hafal 10 ayat kan. Cubalah bawa dalam sembahyang, bawa dalam sembahyang. Seronok, satu rakaat satu surah Kahfi 20 minit. Saya cakap dengan budak-budak kata, dalam surah Kahfi tu semua doa-doa semua. Rabbi hayyib lana min amrina rasyada, banyak doa-doa. Doa Nabi Ibrahim, Nabi Musa dalam tu ada apa semua. Angkat tangan. Masa sembahyang tu angkat tangan, ya Allah, mintalah dengan Allah Subhanahu taala. 20 minit baca surah . Okey. Ayat terakhir ini,
Seperti ini penyimpulannya, haza balaghul linnas wal linzarubi. Ini adalah ingatan kepada manusia supaya manusia sadar innama huwa ilahu wahid. Allah itu Tuhan yang esa, wal yadhakkaru ulul albab, untuk ingatan kepada kita semua. Ayat terakhir ini memberi kesimpulan ke atas keseluruhan surah ini dengan memperkasakan Al-Quran supaya semua berbalik kepada Al-Quran, kerana Al-Quran itu penuh dengan nasihat-nasihat yang berguna dan menunjukkan matlamat hidup ini. Cuba kita bayangkan satu hari kita tengok orang yang tak ada panduan Al-Quran, hidup tak ubah macam binatang. Kita mujurlah kita ada Al-Quran, boleh pandu hidup kita, tak tersasar sangat. Sekarang pula isu apa, bumi bulat ke lepir ke, dia pening pasal mereka ni tak ada Quran. Dalam Quran jelas menyebut bagaimana ya wataral jibala tahsabuha jaminatan wa hiya tamurru marasaha. Bagaimana kamu tengok awan, kamu tengok pada bukit, bukit itu bergerak macam mana bergeraknya awan. Jadi benda yang bergerak mestilah dia itu bulat, boleh berpusing, beroda macam tu. Tapi orang yang tak faham, dia sengaja nak larikan kita daripada Al-Quran pasal dia tahu orang Islam ni banyak hafal tetapi tak faham. Tapi kita tak nak, kita dah boleh baca Quran, kita jangan habis banyak masa sangat dekat tajwid tu sampai dah gugur-gugur gigi kita pasal tajwid. Cukuplah tajwid tu boleh baca, cukup kita set lah berapa tahun kita baca, kenal huruf, boleh baca tajwid, lepas tu pergi pada satu lagi, faham ayat. Dan kalau boleh dah faham tu, cubalah amal, jadikan dia sebagai amalan. Ada ayat-ayat yang boleh kita jadikan amalan kita, macam kalau tuan-tuan nak beramal dengan surah surah Waqi'ah, kita hari tu buat pelancaran juzuk 27, dalam tu ada surah Waqi'ah. Saya petik surah Waqi'ah. Cara nak beramal dengan surah Waqi'ah ni dia agak berat sikit, tapi boleh buat, iaitu dengan membaca surah Waqi'ah setiap habis solat fardu. Dia seminggu amalan dia. Setiap habis solat fardu baca 25 kali surah Waqi'ah. Kalau baca laju 2 kali. Tak apa 2 minit. 5 kali 10 minit. 2 minit lah tu eh. 2 minit lah. 5 kali 10 minit. Maksudnya satu tu cuba. Satu fardu 25 kali. Buat selama 1 minggu. Dalam 1 jam lah lebih kurang. 1 jam eh. 1 jam duduk, kalau bagi yang ada ruang free tu. Lepas subuh baca 25 kali, lepas subuh baca 25 kali, lepas asar baca sampai mula hari Jumaat, habis hari Jumaat. Tapi yang beratnya pada malam Jumaat yang terakhir itu, lepas Isyak kena baca 125 kali. 125 kali. 25 kali 1 jam. 25 kali 1 jam. 125 kali maksudnya 25 dekat 5 jam. 5 jam eh. Siapa yang beramal dengan ini, dia tak akan apa-apa ke dana, dia akan kaya. Kerana Ibnu Mas'ud semasa dia sakit, Sayyidina Uthman datang kepadanya, "Wahai Ibnu Mas'ud, kamu ada anak-anak dan perempuan, tak risau ke dengan anak-anak perempuan kamu? Aku boleh tanggung harta mereka." "Tak, aku tak risau." "Kenapa kamu tak risau?" "Kerana aku pernah mendengar Nabi menyebut, siapa yang membaca surah Waqi'ah setiap hari, maka dia terselamat daripada kefakiran." Kefakiran. Orang nak kaya buatlah macam tu. Di 25 sampai malam yang ketujuh, 125 kali selama 5 jam. Duduk baca surah Waqi'ah eh, baca. Hari itu surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi 2 minggu. Yang ni seminggu je. Ha, amal. Kalau tak dapat 25 tak apa, ambil 5 kali pun jadi. Lepas sembahyang fardu kita ambil 5 kali. Malam yang terakhir kita ambil lah dalam apa 15 kali atau 25 kali. Itu pun dah okey daripada Allah. Tak larat juga, tak larat sekali, cubalah sekali. Satu surah Kahfi baca, satu surah Waqi'ah selepas solat satu kali. Sebenarnya kalau ada lagi amalan dia, baca 41 kali dalam satu majlis. Itu lagi kuat. Kalau tuan-tuan duduk dalam, carilah satu keadaan yang apa nama ini, duduk baca surah Al-Waqi'ah 41 kali. Diberikan masa ialah selepas asar atau selepas subuh. Selepas asar atau selepas subuh, carilah satu hari dalam mana-mana hari itu, duduk satu hari yang free agaknya, duduk di sini ke lepas subuh, baca 41 kali surah Al-Waqi'ah, maka dia tidak akan apa-apa ke dana. Allah Ta'ala akan bagi rezeki min haisu la yahtasib. Nak tas boleh cuba eh? Boleh cuba. Nanti adalah orang bagi cek, dari mana pula cek ni rezeki.
Okay, kita ambil habis sikit lagi. Jika ia disampaikan kepada semua manusia sehingga mencukupi untuk mereka beringat dan berpandu dengannya, pada masa yang sama Al-Quran juga dapat memberi amaran berguna kepada manusia sebelum mereka meninggal untuk mereka mengambil faedah darinya. Al-Quran juga melalui pengamatan ke atas ayat-ayatnya akan membawa manusia itu kepada mengenali Allah yang Maha Esa, yang tidak disekutukan dengan apa yang makhluknya, supaya kita hanya menyembah Allah. Kita wajib menjauhkan diri daripada menyembah selain dari Allah. Tiada tunduk kepada panggilan hawa nafsu, tidak menjadi pengikut syaitan, dan apa-apa juga amalan yang menyebabkan kita kufur kepada Allah. Na'udzubillah. Orang yang waras dan berakal yang mengambil Al-Quran sebagai pegangannya akan beroleh manfaat yang banyak, iaitu menjadikan sifat-sifat orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sifat-sifat yang mesti dijauhi, dan memperbetulkan muamalatnya dengan manusia lain serta membetulkan akidahnya. Orang-orang dari kalangan ulul albab ini ialah mereka yang bakal berakal dan diakui oleh Allah sebagai orang yang diharap untuk Islam. Jadi itulah sebagai penutup kepada surah Ibrahim sebanyak 52 ayat ini. Kalau tuan-tuan ada kekuatan, hafallah. Kalau tak dapat hafal banyak pun, hafal doa Nabi Ibrahim. Kerana surah Ibrahim ini dia punya kita kata fokus dia duduk dekat cerita Nabi Ibrahim tu. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni. Hafal yang tu dalam 45 ayat tu, hafal yang tu, jadikan dia sebagai doa kita. Doa dalam kita baca. Kerana Nabi Ibrahim ini bagaimana yang kita sedia maklumlah, menjadi ummah, modal kepada seluruh manusia. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam takum minal musyrikin syakiran li an'ami. Sifat-sifat banyak yang baik manusia ni semua ada pada Nabi Ibrahim. Yang dipanggil Nabi Ibrahim itu ummah. Jadi selesailah kita surah Ibrahim ni dengan izin Allah. Saya tengok sini kita mula bulan 7 tahun lepas. Jadi bermakna dekat 6 bulan jugalah kita khatam 60. Jadi lepas ni insya-Allah tuan-tuan kita masuk surah Hud. Surah Hud dah ada dah. Itu mudah-mudahanlah pelan-pelan ya tuan-tuan, sikit-sikit. Tapi yang mana kita dah itu tu tuan-tuan, cubalah amal sikit. Surah Ibrahim ni saya bagi cadangan baca satu kali selama 40 hari. Tuan 40 hari, 40 malam, 40 malam. Satu kali pasal dia panjangnya, satu kali sama 40 hari. Utamanya bagi mereka yang ada hasrat nak pergi ke Mekah. Baruslah dah. Kan siapa yang nak pergi ke Mekah? Okey, cuba pergi dan hantarkan surah Ibrahim ini di makam Ibrahim. Hantar di situ. Duduk betul-betul lepas tawaf dekat makam Ibrahim tu. Mungkin masa tu kita dah lancar baca. Kita membaca dekat handphone ya, baca. Doa kepada dia. Bagi, tapi jangan lupa bagi salam selawat kepada Nabi apa tu? Selawat Ibrahimiyah tu. Jangan lupa itu selawat banyak. Allahumma salli ala Muhammad wa alaikum salli ta'ala Ibrahim wa ala. Itu selawat tu kena banyak. Saya setkan dulu 1000 kali satu malam. Baca surah Ibrahim satu kali satu malam selama 40 hari. Lepas tu selawat Ibrahimiyah tu kalau dapat 1000. Tapi 1000 lama sikit, dekat sejam setengah. Cubalah. Kita nak sesuatu ni memang kena. Tengoklah orang yang tanam 3 ekar dengan tanam 3 pokok, hasilnya lain. Banyak durian je. Iyalah, saya 3 ekar. Kalau saya 3 pokok, 2 pokok kena hujan apa semua, ribut habis. Tinggal 1 pokok. Itulah. Kau baca 3 kali, aku baca 3000 kali. Itulah hukum dia macam tu. Kita tengoklah kita nak banyak mana pokok tadi. Nak 3 ekar, 3 ekar. Nak 3 pokok, 3 pokok silakan. Ada orang dia boleh buat sampai. Tapi ulama-ulama macam Syekh Nabhani, selawat dia satu malam 1000. Satu malam 1000. Itu yang dia pergi ke Raudhah tu kan. Itu saya kata tak boleh nak redah. Macam nak masuk Tesco berebut-rebut. Bukan. Nak pergi ke Raudhah tu, turun daripada hotel kita tu. Tak boleh bercakap apa-apa dah. Pasal kita nak jumpa Rasulullah ni. Kosak betul-betul dah. Straight dah. Pada masa itu selawat je. Selawat. Nanti kan sampai kat Raudhah tu. Ya Rasulullah, aku dah sampaikan kepada kamu 40 malam aku berselawat. Satu malam 1000, 40 ribu selawat aku hantarkan kepada kamu ya Rasulullah. Hadis kata itulah. Kalau Syekh Nabhani dia kata khuz biyadi, pegang tangan aku. Tapi ramai orang kadang-kadang dia salah faham, dia ingat Rasulullah tu boleh pegang tangan dia. Tapi ada, siapa dapat rezeki ada macam tu, pegang tangan. Khuz biyadi, Syekh Nabhani dia punya selawat dia di hujung sekali, ya Rasulullah khuz biyadi, pegang tangan aku. Tapi pegang tangan tu dalam konteks yang berbeza lah. Jangan kita kan nanti orang salah faham lah. Itulah kalau setelah kita baca surah Ibrahim ni, saya syorkan amalan tadi. Saya ulang balik, satu malam, satu kali baca. Selama 40 hari, jangan miss.
Jangan miss. Kalau miss tak aci, kena buat lain. Miss tak aci, kena buat lain. Dia akan jadi tertidur. Buatnya eloknya selepas pukul 12 malam. Waktu-waktu orang dah TV-TV Astro semua dah tutup dah. Tak nak dengar apa lagi dah. Fokus macam tu baca. Sekejap ini baca surah Ibrahim, saya ingat dalam 5 minit. Berapa? Bukan 5 minit kan? Tak ingat. Check lah sendiri masing-masing lah. Dia ada jam masing-masing lah. Dalam 15 minit macam tu baca pelan-pelan lah. Baca dalam handphone dia. Dalam handphone tu baca. Okay. Lepas tu selawat. Berapa boleh pergi silakan. Selawat Ibrahimiyah tu. Berapa boleh pergi silakan. Tapi saya letak 1000. 1000 mungkin banyak lah. 100. 100 banyak juga, 10 lah. Tapi tengok macam tadi, hukuman dia macam tu. Nak tanam berapa ekar? 1000 ekar, 1000 pokok, 100 pokok, 10 pokok. Tapi nak baca dia, mesti selawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah. Itu pasal dia sampai ke sekolah Ibrahim tu bagi salam Nabi Ibrahim. Tapi ini saya cerita takut orang salah faham pula. Bagi salam Nabi Ibrahim. Assalamualaikum ya Khalil. Dia ada satu doa di sana, soal doa tahajud. Allahumma ya munji Musa wa munji Muhammad wa munji Ibrahim al-Khalil salawatullahi wa salamu alaih. Ya Allah, Tuhan yang menyelamatkan Musa, yang menyelamatkan Nabi Muhammad, yang menyelamatkan Nabi Ibrahim al-Khalil. Dia mesti ada sifat dia al-Khalil, Khalilur Rahman al-Khalil salawatullahi wa salamu alaih. Nada'uka ya Allah doa man ishtaddat faqatuh wa da'afat quwwatuh wa qallat hilatuh, doa al-ghariq al-mashkuf al-mahrum al-mahrum. Oh ni, tapi tinggi situ tu, doa tu boleh menitis air mata tu, doa tahajud tu. Dia kata doa, aku dah tak ada daya dah, tak ada kuasa lagi dah, tak ada apa-apa dah. Doa orang yang lemas tenggelam, tiada lagi orang yang boleh menyelamatkan kecuali engkau. Oh, dia punya doa ni tu. Gharik ni tenggelam, al-malhuf, yang mana terjelih lidah dah, nak dahagakan sangat pertolongan kamu. Melemas, terjelih lidah, tiada lagi orang boleh membantu kecuali kamu ya Allah. Allah, di situlah farhamna wa anta arhamur rahimin. Farhamna wa anta arhamur rahimin. Wa ghautha, wa ghautha, wa ghautha. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di sini yang saya katakan tahajud boleh menitiskan air mata. Ya Allah, ya Allah. Doa dengan penuh hati, ya Allah. Mintalah apa saja lepas tu. Ya Allah, kalau anak tu sakit, ya Allah, sembuhkanlah anakku ini. Kalau kita sendiri sakit, ya Allah, sembuhkanlah aku ini. Kalau isteri ni keras hati, ya Allah, lembutkanlah isteriku ini. Kalau isteri pula suami ni keras hati, ya Allah, lembutkanlah hati suamiku. Bagaimana kau lembutkan hati Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ni Nabi yang paling lembut. Nabi yang paling lembut. Dia berlaku apa-apa, dia kata, innaka antala apa, kamu ghafurur rahim, ya Allah. Kita kata, ya Allah, lembutkanlah hati suamiku ini, lembutkanlah hati anak-anakku ini, sebagaimana kau lembutkan hati Nabi Ibrahim. Di kali itulah saya kata, baru datang Allah Ta'ala. Barulah ada manfaatnya kita baca. Kita bukan lagi meminggirkan Al-Quran, kita telah jadikan Quran itu sebati dalam hidup kita. Kita dah baca, kita dah faham, kita dah amal. Tiga, ilmu dah ada, amalan dah ada, tunggulah anugerah Allah. Tiga serangkai, ilmu kita dah baca, belajar, dah tahu. Yang kedua, kita dah mula amal dalam diri kita, anugerah Allah itu akan menanti kita. Mauhibah, dia panggil dalam bahasa ini, dia panggil mauhibah. Mauhibah ni Allah Ta'ala bagi pada kita. Tengoklah Allah Ta'ala bagi apa pada kita. Kerana kita beramal dengan penuh ikhlas dan juga menepati apa yang disyariatkan. Masalah bilangan tidak penting. Hadis tak ada, apa tak ada. Ini amalan-amalan saja. Jangan kata, saya rasa macam sedap 28 je. Itu pulang. Amalan tak ada bilangan. Ulama-ulama dia kata 41. Kita tanya pun kenapa, dia pun tak tahu. Berhenti situ je. Tiba-tiba baca, berhenti. Tengok, 41. Oi, mujarab. Dia pun tulis. Bacalah ayat ini 41 kali. Itu saja. Bukan kalau bercanggah dia pun tak ada halangan. Bukan kata satu benda yang silap dan sebagainya. Jadi sampai situlah dulu kita. Surah Ibrahim, selesai kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerimakan segala ilmu kita ini. Dan kita harap-haraplah apa yang kita belajar ini tergolong dalam golongan amalan soleh yang membantu kita di pada masyarakat. Itu yang kita harapkan. Aku lakau ni hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.